tidak apa-apa. Saya mengerti Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda sudah terbaring koma sangat lama. Yaudah, aku pengen ke taman itu karena aku punya kenangan di sana. Tuh, gampang kan? Cuma tinggal ngomong gitu doang. Brengsek! Mereka gak salah banget sih! Aku udah nunggu-nunggu kamu cemburu banget kayak gini, Tania. Apa ini? Selamat ya, semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia dan langgeng. Mas Martin, mulai sekarang Mas Martin harus jaga Kak Suci baik-baik ya. Soalnya kalau enggak, kita sekeluarga akan maju di Kak Suci loh. Hancurnya hatiku. Suci lo udah benar-benar ngelupain gue. Semua udah nganggap gue gak ada. Kenapa keluarga gue juga ngerasain seperti itu? Kenapa mereka ngebiarin Suci nikah sama cowok itu? Papi, Mami, Oma, bahkan adik gue sendiri Dika juga kayak gitu. Lepas kau pergi dari hidupku dan sisiku. Tania, tunggu, kamu tuh ngapain sih? Mau ngapain kamu? Mel, kamu tuh selalu gagal dengan rencana kamu dan aku percuma berharap sama kamu. Mulai sekarang, aku akan ngelakuin dengan cara aku sendiri, ngerti? Tania! Tania! Permisi, Mas. Mas ini tamu atau bukan? Kok berdiri aja di sini? Maaf, Pak. Saya bukan siapa-siapa. Permisi. Martil nih, goyangan Martil. Pak, lo perempuan itu ngapain dia kesini? Martin, mawar berduri ini seperti kamu, indah, tapi bisa buat menyakitkan orang yang ingin memetiknya. Hei, siapa yang undang kamu kemari? Berani-beraninya kamu masuk ke rumah orang, merusak pesta orang, dasar perempuan gak tahu diri. Mungkin aku memang perempuan yang gak tahu diri dan terbuang dari keluarga ini karena kesalahan yang dulu pernah aku perbuat. Apa aku gak punya kesempatan kedua untuk dapetin cinta dari orang yang aku cintai? Hah? Salah. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku tidak sudi melihat air mata buaya kamu. Perempuan murahan. Aku masih punya harga diri. Dan aku bukan perempuan murahan. Aku lebih baik karena aku berbicara jujur. Apa adanya. Bukan kayak Martin yang nutupin perasaannya hanya demi nurutin keinginan kakeknya. Martin, lepasin saya. Kamu gak bisa sadar ya? Kamu tahu gak? Sekarang aku jadi makin benci sama kamu. Aku udah ngerespek lagi sama kamu, Tania. Martin, aku ngelakuin ini semua demi kamu. Aku masih cinta sama kamu dan aku gak mau kehilangan kamu, Martin. Seharusnya kamu tahu. Kalau aku udah menikah dan istri aku Suci. Martin, kenapa sih kamu ngomong jujur sama perasaan kamu? Kamu tuh munafik! Aku tahu kamu masih cinta sama aku, Martin! Aku bisa ngeliat itu dari mata kamu! Kenapa sih, Martin, kamu gak bisa ngasih kesempatan kedua? Tania,
ucapan kamu semua itu salah. Aku gak cinta lagi sama kamu. Jadi sekarang kamu jangan ganggu kehidupan aku dan pergi dari hidup aku. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Aku bakal nurutin ucapan kamu dan aku bakal pergi dari hidup kamu. Asal kamu jujur sama aku. Aku akan tanya satu hal sama kamu. Siapa wanita yang lebih kamu cintai? Aku cinta sama Suci. Amel, kasian banget sih kamu, Tania. Kan tadi aku udah bilang sama kamu nggak usah masuk ke dalam. Nggak percaya sih kamu sama aku. Sekarang udah lihat sendiri kan apa yang terjadi sama kamu. Kamu malah bikin malu diri kamu sendiri kan. Heh, kamu pikir ini lucu? Asal kamu tahu ya, Mel, kamu tuh orang nggak berguna. Seharusnya kamu bisa gagalin pernikahan itu. Tapi ternyata apa? Aku kehilangan Martin, orang yang aku cintai. Dan itu semua gara-gara kamu. Percuma aku dengerin omongan perempuan murahan seperti kamu. Dan mulai sekarang, aku gak mau lagi berurusan sama kamu, ngerti? Eh, tunggu, Tania. Kamu pergi terus aku mesti ngapain? Aku gak peduli, Mel. Tania! Tania, kamu mau kemana? Tania, jangan tinggalin aku. Tania! 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 Ngapain Amel di sini? Dia pasti punya rencana jahat buat Suci. Lo penyebab semua ini, Mel. Gua akan balas semua perbuatan lo, Mel. Buang pelan-pelan. Agak enakan kan? Agak enakan kan? Oh, kan? Bener. Makasih. Para undangan, Eka harap tenang ya. Memang kejadian itu sedikit mengganggu, tapi tetap pesta harus berlanjut. Bukan begitu? Music! Cucu lu datang lagi, Noh. Kek, kaki nggak apa-apa. Kenapa perempuan itu sampai datang ke sini? Martin, apa kamu yang hubungi dia dan kasih tahu kalau ada pesta malam ini? Nggak mungkin, Kek. Ngapain juga aku bawa dia ke sini? Kamu yakin, Martin? Kamu sudah nggak ada apa-apa lagi sama dia? Bagus kalau begitu. Sekarang kakek bisa bernapas dengan lega. Mendingan kamu sekarang samperin Suci. Ajak dia dansa. Gue harus ngalamin kejadian ini. Nian gue koma untuk selamanya. Kenapa sih gue harus ngeliat kejadian ini? Kejadian yang gak pernah pengen gue. Dan gue juga yakin sekarang Suci pasti udah ngebuang perasaannya jauh-jauh buat gue. Banget sama lo. Kok lo tega ya ngelakuin ini ke gue? Hidup gue bener-bener hancur, berantakan. Gue bener-bener gak tau harus kemana lagi.
Gue bener-bener gak punya orang yang peduli dan sayang sama gue sekarang. Gue gak usah peduli. Itu rumah gue. Itu rumah keluarga gue. Jadi gue berhak ada di sana. Biarin semua orang tahu kalau gue masih ada di sini. Mas. Boleh numpang tanya nggak, kalau arah ke Buncit kemana ya? Wah, kebetulan. Gue pengen lewat situ. Kalau mau, gue bisa kasih tahu jalannya. Tenang aja. Gue bukan orang jahat kok. Sorry. Aku nggak bermaksud untuk kayak gitu. Silakan masuk. Sama Suci dan keluarga besar gue di sini. Tapi sekarang semuanya udah hilang. Gue ngerasa kayak tamu di sini. Gue ngerasa kayak orang lain di rumah gue sendiri. Cantik. Oma malam ini mau ikutan sama mobilnya Martin, boleh ya? Oma masih kangen sama Cantik. Bu, masa ibu harus ikut Suci? Esok kan masih ada. Ya terus ibu kan bisa main-main ke rumah Martin. Ih, lu mauin gak ngerti banget perasaan gue. Gue kan masih kangen sama Suci, Win. Alah, Dika tahu. Sebenarnya Oma gak mau pisahkan sama kakak Syakib, ya kan? Ay, Mami, jadi begitu ceritanya. Mami ternyata masih kangen sama Opa Syakib. Betul nih, Pi. Lu masih kangen sama gue nih? Bener nih? Ih, GR. Yang ada juga lu kali yang kangen sama gue. Makasih ya udah nunjukin jalan sama aku. Oke. Tapi gue lihat kayak tampang lu sedih banget ya. Lu ada masalah ya? Tania! Kamu tuh kurang ajar banget sih ninggalin aku sendirian. Keterlaluannya kamu. Bravo. Marcel. Amelia. Gimana caranya kamu bisa lolos dari penjara? Nggak mungkin kamu bisa lolos. Mel. Apa sih yang nggak mungkin, Mel? Gue bisa keluar dari penjara atas kelakuan gue yang baik. Tapi itu semua nggak perlu dijelasin lah. Nggak penting, tau nggak? Terus kamu mau ngapain lagi di sini, Sel, hah? Mau meres aku lagi? Percuma. Mendingan kamu sekarang pergi dari sini. Pede banget sih lo. Siapa juga yang mau nyamperin lo? Lo tuh gak penting tau gak? Gue balik lagi ke sini karena gue tahu Suci nikah sama orang yang kaya.
Ya, kali-kali aja itu jadi suatu keberuntungan buat gue. Iya gak? Oh, jadi kalian berdua sama-sama kenal dan sama-sama tahu Suci. Hmm? Asal kamu tahu ya, Martin itu mantan pacar saya. Kebetulan banget dong kalau gitu. Karena saya tahu kalian temenan, aku rasa kamu sama sifatnya sama Amel, sama-sama nekat. Dan aku gak mau kalian ngelukain Martin. Dan tolong ngejauh dari dia. Terserah kalian mau apain Suci, asal jangan Martin. Tenang aja, gue gak bakal ngapa-ngapain Martin yang kayak itu kok. Gue cuma butuh Martin ngeluarin duit yang seharusnya Suci bayar ke gue. Kalau Suci mau tahu anak itu masih hidup. Apa kamu bilang anaknya Suci masih hidup? Yap, anaknya Suci masih hidup. Gue sengaja balik ke jurang untuk ngecek Dennis dan anaknya. Dan ternyata anaknya nyangkut di pohon. Dennis pasti udah mati di bawah jurang sana. Tadi gue berpikir kalau gue bisa dapetin Tiara, suatu hari nanti anak itu bakal bisa bermanfaat buat gue. Agar gue bisa dapetin uang dari lo dan bokap lo. Terus kalau emang bener Tiara masih hidup, di mana dia sekarang? Karena gue masuk penjara, makanya Tiara gue titipin sama seseorang. Dan sekarang gue balik lagi. Sekarang gue manfaatin Tiara supaya gue bisa dapetin uang dari Suci dan suami yang tajir. Tania, kamu jangan percaya sama semua omongannya dia. Dia tuh bohong supaya dia bisa dapat uang dari kita. Aku ini udah masuk penjara karena polisi tuh udah nemuin mayat Dennis dan Tiara, lengkap sama semua identitas mereka. Suci pun udah ngeliat mayat mereka dan Suci yakin kalau itu mayat mereka berdua. Jadi mendingan sekarang kamu pergi deh, Sal. Percuma kamu nyebarin berita bohong itu. Pergi sekarang. Itu nomor telepon gue. Lo bisa hubungin gue untuk senjata ampuh biar lo bisa balikan lagi sama mantan lo. Lo hubungin gue aja kalau mau. Ini cara pembuangan yang bagus tuh sampah seperti dia. Mel, kamu gak ada lagi tempat di sini dan aku gak mau ngeliat lagi muka kamu. Karena aku gak ada lagi urusan sama kamu, ngerti? Tania! 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 Reksek! Tania! Baju-baju gue juga gak ada di sini. Semua barang-barang gue udah gak ada di sini. Suci emang udah bener-bener ngelupain gue. Mereka udah pada pulang. Gue harus gimana ya? Alhamdulillah ya. Ibu girang banget, Win. Akhirnya Suci nikah juga sama Martin. Yap, Mami betul sekali. Tapi kesebal sekali sama Tania. Ngapain juga dia datang ke pesta itu? Jadi merusak pernikahannya Suci. Kamu kemarin-kemarin sama Martin, ya kan Mami? Ya sudahlah. Yang penting pesta itu tetap terlaksana sampai selesai. Dan sekarang ya kita harus bahagia menerima itu semua.
Suci, maaf ya atas kejadian resepsi tadi. Kamu gak perlu minta maaf lagi sama aku. Kamu gak salah apa-apa. Lagian juga aku gak ada perasaan apa-apa sama kamu. Martin, aku tahu kok kalau pernikahan ini cuma sandiwara kamu untuk balas dendam sama Tania atas perbuatan dia sama kamu. Dan kamu manfaatin aku karena kamu punya kuasa atas saham keluarga aku. Justru aku malah kasihan sama Tania karena dia begitu cinta sama kamu. Kenapa sih kamu gak bisa maafin dia? Pasti dia sakit hati banget karena dia melihat laki-laki yang dicintai menikah dengan wanita lain. Aku lakuin. Kemana aku harus pergi? Hei, siapa lo? Dari pengen duduk siapa gua? Pergi, pergi, sana pergi! Udah buruan pergi! Udah buruan pergi! Masa! Ya ampun, untung banget aku ketemu sama kamu, Sel. Sel, kamu selamatin aku ya, Sel. Aku gak tahu mau tinggal di mana, Sel. Aku gak punya tempat tinggal. Mel, Mel. Lu tuh pede banget ya. Hah? Dari mana lo yakin kalau gue bakal ngasih tempat tinggal buat lo, hah? Sel, aku gak punya tempat tinggal. Masa aku tidur di jalanan? Tadinya bukan lo yang ngusir gue. Sekarang lo minta-minta tempat tinggal sama gue. Ya gak mungkin lah, Mel. Hah? Gue tuh udah gak peduli sama lo. Mendingan sekarang lo pergi deh. Karena lo gak ada tempat tinggal di sini. Ngerti lo? Kamu setega itu sama aku ya, Sel? Aku udah banyak bantu kamu, Sel. Aku udah banyak berkorban buat kamu. Mel, apapun yang lo lakuin ke gue, itu cuma pas lo butuh sama gue. Pas lo gak butuh sama gue, lo ninggalin gue di jalan, kan? Gue ngurus diri gue sendiri, Mel. Jadi gue sama kayak lo, Mel. Gue tuh udah gak butuh lo. Lo udah gak punya uang. Dan lo tuh udah gak menguntungkan buat gue. Mendingan lo pergi deh dari sini. Dan hidup di jalanan. Oh ya, Sel. Kamu gak akan berani, Sel. Kamu gak akan setega itu ninggalin aku di jalanan sendirian. Siapa bilang, Mel? Gue tuh udah mati rasa sama lo, tau. Sel, kaki gue lagi sakit, tau gak? Sel, kamu... Mel, Mel. Kasian ya lo ya. Bokap lo sekarang pergi ke Amrik. Dan gue yakin dia bakal balik ke sini selama 12 tahun lagi. Mendingan saran gue, lo pergi ke penjara dan mendekam selama 12 tahun. Pas kan tuh? Bokap lo yang kaya raya bisa jemput lo. Gue gak habis pikir. Kok ada ya bokap yang setega itu ninggalin anak sayangannya di dalam penjara? Selamat menghitung hari ya, Mel. Masa! Masa! Brengsek kamu ya! Lu mau apain sih, Net, tuh foto? Kalau Mami tahu idenya, Mami pasti akan suka. Iya, mau diapain? Mami pengen tahu. Kom-kom ikut sama Ike. Kom-kom ikut. Kom-kom. Mami? Mau lihat? Lu mau apain tuh foto? Aduh, Mami gimana sih?
Mami coba bayangin, sekalipun Suci Komkom hari kemarin sudah menikah sama Martin, tapi bukan berarti mereka nggak akan main kan ke rumah ini, dan bukan berarti mereka tidak akan sekali-sekali tidur di tempatnya Suci Komkom hari kemarin. Nah, pada saat hal itu terjadi, mereka akan senang karena foto pernikahan mereka sudah ada di sini. Bener juga apa kata lu. Kadang-kadang otak lu tuh encer, Net. Gue demen punya mantu lu. Biar kata company, lu pinter. Sekarang Mami udah bisa terima Suci dan sayang sama Suci. Tapi di saat Suci bukan punya gue lagi. Bukan milik gue lagi. Yuhu! Good morning! Udah siapin sarapan istimewa untuk pengantin baru. Lots of calories. Aduh, gimana dong? Yaudah, coba buka pintunya. Pagi, Ke. Pagi. Lama amat buka pintunya pengantin baru. Enggak, udah. Enggak, kakek bercanda, kakek paham. Ya, ayo sekarang kita sarapan, yuk. Aduh, kakek maaf banget ya, tadi Suci bangunnya kesiangan. Harusnya Suci yang nyiapin sarapan buat kakek. Enggak apa-apa. Enggak masalah, kakek enggak ada masalah. Sekarang, ayo kita sarapan. Martin, wake up. Martin. Pagi, Kek. Ya udah, kalau begitu kakek tunggu kalian di ruang makan, ya? Kek, nanti Suci pamit mau ke rumah Oma dulu ya, mau ngambil sisa-sisa barang yang ketinggalan di sana. Boleh aja, no problem. Sekalian kirim salam buat Uma Upi ya, dari kakek. Martin, kamu antar istri kamu ke sana, ya? It is your wife. Kek, nggak usah, Kek. Suci bisa sendiri kok. Loh, kenapa? Emang apa masalahnya? Martin, kamu bisa kan antar Suci ke rumah Oma Upi, ya? Bisa, Kek. Udah, sekarang, ayo, sekarang kita sarapan. Kakek udah lapar banget nih. Ayo. Brengsek! Kalian pikir aku tong sampah, mah? Ajar ya? Mama, nggak sengaja. Yuk. Ajar saja. Brengsek, aku nggak bisa kayak gini terus nih. Aku nggak mau jadi gembel. Aku harus bisa dapetin uang. Tapi aku mesti ngapain, coba? Aku gak punya siapa-siapa. Aku gak punya koneksi yang bisa aku jadiin sandera supaya aku bisa dapat uang. Gimana kalau yang dibilang Marcel tuh bener ya? Tiara masih hidup. Kalau aku berhasil nemuin Tiara, aku bisa meras Suci. Ya, aku akan mulai dari tempat kecelakaan itu terjadi. Aku harus ke sana. Tapi gimana caranya? Aku nggak punya uang sepeser pun. Jual aja handphone ini ya. Ya aku jual handphone ini supaya aku bisa dapat uang ke sana.
Suci. 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 Allah. Aku lupa. Sekarang Suci emang udah gak ada lagi buat gue. Oma, Mama Anet, Papa Darwin. Win, Net, lu lihat tuh siapa yang datang. Buset, cucu yang paling cantik, yang paling gue sayang. No, lihat no. Hihi, ame Martin lagi. Aduh cantik. Kenapa sih sayang mau datang gak ngomong-ngomong dulu? Coba ngomong, kan Oma bisa masakin yang Suci suka. Gak apa-apa kok Oma. Lagian Suci mau ngasih kejutan buat Oma. Tapi yang jelas cantik ya, Oma nih seneng banget. Oma bahagia banget cantik datang berduaan. Oma, Oma kok hari ini kelihatan cantik banget sih? Eh, yang cantik tuh Suci. Kalau Oma cantik ada basi. Oma, kakek sakit nggak ikut. Tapi Oma tenang aja kok, dititip salam buat Oma. Lagian nih sape juga yang nungguin sakit. Enggak kok Oma nggak nungguin siapa-siapa. Tadi kan ceritanya Oma di dalam nih gerah, AC mati. Jadi Oma ke depan pintu aja deh, cari angin. Panas, cantik kok. Oh. Martin, silakan masuk. Anggap seperti di rumah sendiri ya. Jangan malu-malu. Terima kasih ya Om. Ya udah, bantuin cantik ya. Yuk. Suci, biar aku bantuin kamu beres-beres ya. Suci, kamu sekarang udah ngedapetin kebahagiaan di pernikahan kamu yang sekarang. Aku gak boleh ngerusak semua ini. Lebih baik aku dianggap mati sama kamu, Ci. Aku juga udah gak ada gunanya lagi kembali keluarga ini. Ataupun keputusan kamu, Ci. Karena semua itu cuma bisa merusak kebahagiaan keluarga besar aku. Enggak. Biar aku aja yang bawa. Tasnya berat. Enggak apa-apa kok, Martin. Aku udah biasa bawa tas yang berat. Suci, biar aku aja yang bawa. Ya? Makasih ya. Maaf kalau aku ngerepotin kamu. Apa sih yang enggak buat kamu? Suci benar-benar cinta sama dia. Dan cowok itu juga benar-benar cinta sama Suci. Suci, maaf gue pinjam uang lo dulu. Karena gue sama sekali gak ada pegangan buat hidup. Suatu saat gue pasti akan balikin ini semua, Suci. Sekarang apa yang harus gue lakuin? Gue harus kemana lagi? Semua orang udah nyangkain kalau gue udah mati.
keadaannya Tiara ya? Gimana keadaan anak gue? Kenapa dia masih hidup? Apa dia selamat juga dari kecelakaan itu? Semua orang benar-benar nyangkain kalau gue udah benar-benar mati. Kalau mereka semua nyangkain gue udah benar-benar mati, berarti mereka semua juga nyangkain kalau Tiara udah mati. Gue cari tahu gimana keadaannya Tiara. Akhirnya bisa juga aku dapetin tiket. Ini awal dari keberuntungan aku. Bandung, Bandung. Bandung, ah. Lapar banget lagi. Pakai uang ini aja kali buat beli makanan ya. Mal, ketoprak satu ya, cepat. Dia bisa nangkep gue, dia pasti akan kasih tau Suci, dan itu bakalan bisa ngancurin hidup Suci lagi. Jadi gue harus kabur dari dia. Dennis! 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 Mungkin ini udah takdir buat dia atas perbuatannya dia selama ini. Maafin gue, Mel. Gue juga gak bisa nolong lo.